Persib menjadi satu-satunya tim yang meraih hasil sempurna pada 3 laga awal Liga 1 2020. Pangeran Biru berhasil meraih 3 kemenangan beruntun untuk memuncaki klasemen sementara. Keberhasilan tim asuhan Robert Rene Arbet ini tak lepas dari peran 6 pemain yang tak tergantikan. Keenam pemain itu adalah Nick Wippers, Adi Idrus, Victor Igbonevo, Esteban Vizcarra, Omid Nazari, dan Wander Luis. Mereka semua tampil tak tergantikan selama 3 laga atau tampil selama 270 menit. Di bawah mereka ada Supardi Nasir yang tampil selama 269 menit dan Golfren Castellan selama 265 menit. Sementara itu, keenam pemain andalan Pangeran Biru ini mayoritas sudah mendapatkan hukuman kartu kuning, kecuali Esteban Vizcarra dan Omid Nazari. Selebihnya, mereka mengoleksi 1 kartu kuning. Sementara, Supardi sudah 2 kartu kuning. Selain kartu, torehan gol sementara kompetisi musim ini masih dipimpin oleh Wander Luis. Pemain depan asal Brazil ini sementara menjadi top skor Liga 1 dengan 4 golnya. Sementara Golfren Castellan sudah mencetak 2 gol buat Persib.